Okey, sebelum ni kita dah tengok sumbangan dekat abang tu, kita tak nak benda tu jadi lagi. Kali ni akan buat charity dekat kawasan Gombak, betul? Gombak. Oh, Awin first time untuk masa charity kat. Siapa yang first time lagi charity? Aira juga. Okey, tak apa. So, untuk hari ni kita pergi tengok rumah yang betul-betul memerlukan bantuan dan kita dah tapis sehabis mungkin. Kali ni insya-Allah kita bantu dengan niat kerana Allah Taala. Jadi kita pergi dalam dulu. Jom kita pergi tengok. Rumah dia. Assalamualaikum. 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 Pakcik tahu tak dia datang? Dia punya bini lumpuh dengan tak ada kaki. Pakcik dengar tak? Pakcik tahu kita datang? Assalamualaikum. Cik. Saya Ahmad Nazhar daripada Tim Am. Ya. Kawan kepada ayah Wawa. Ha, ayah Najwa. Ayah. Di mana? Apa nama abang? Apa ni? Adat kenal tak? Saiful. Boy. Tingkat 3. Ha. Ah, kita orang datang. Dia tak apa ingat. Okey, tak apa. Atuk eh, Mai. Atuk. Oh, bantuan. Ayah dia Wawa dia beritahu saya. Itu dia cakap kat sini. Masuklah. Boleh? Bantuan bapak. Nak bagi bantuan. 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 Aku tak tahu. Bantuan. 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 Kita orang ada buat charity kat? Belum-belum dekat video ni banyak dah buat ni. Boleh eh? Tok masuk, Tok. Masuk. Cuma masuk tu. Ush, ada kucing cuman. Ha? Assalamualaikum. Tak sihat tak? Boleh eh? Okey, macam ni. Boleh? Atau nenek? Bukan, kita orang biasa buat charity. Kita orang biasa buat charity. Datang jumpa orang yang betul-betul perlukan bantuan. Jadi salah satu nama yang disebutkan Atuk ni adalah ni lah Ceman, sebab Ceman ada kenal kan dengan Wawa. Dia ada kenal kawasan rumah ni lah yang perlu bantuan. Okay, so sebelum kita orang start, duduk-duduk, jangan berdiri macam duduk-duduk, tak punya takut. So, Atuk duduk berdua ke ada anak-anak sekali duduk? Ada anak sedih je. Seorang. Seorang je lah. Dia duduk dua orang. Yang apa? Rumah Atuk ni kira rumah sewa ke rumah beli Atuk? Ya, sewa ke Bandar Raya. Sewa ke Bandar Raya. Berapa sebulan sewa sini? Sewa RM124. Berapa lama dah Atuk dah sini? Sini dekat 12 tahun. 12 tahun. Berapa orang anak Atuk? Saya dua orang. Oh, dua. Dua. Oh, yang tu nombor? Tu nak ni lah. Oh, nombor lah. Terakhir lah. Yang pertama tu mana? Yang satu lagi lah kahwin dah. Dia duduk Johor. Oh. Dia datang sini tak singgah tengok Atuk ke? Singgah juga lah. Kadang-kadang. Dia datang masa raja je lah. Oh, raja. Buat assignment eh? Kita orang biasa buat charity. Kuantik cerita. So, nak tanya apa? Kau macam kau duduk dulu. Tak apa. Cuma pernah datang sini? Rumah Wawa pernah lah, sini tak pernah. Wawa pernah datang sini? Okey, ayah Wawa pernah datang sini? Mm-hmm. Ayah Wawa mesti Atuk tak ingat yang mana satu kan? Yang mana satu nama dia? Saiful. Saiful. Dia panggil bantuan. Sebab kita orang selalu ni lah pergi cerita jumpa orang, kadang-kadang buat gelandangan, kadang-kadang habis jumpa juga orang yang memerlukan, macam-macam lah. Orang tak awal lagi yang biar air dah bayar. Mereka bayar makan banjir. Dulu Atuk banjir pernah kerja? Dah banyak. Kerja? Dari Atuk dah. Kerja apa dulu? Kerja ni dengan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan? Oh, Kementerian Pertahanan. Tak apa, cuman translate. Tapi kerja ni dekat tukang kebun lah. Kementerian berapa lama dah Atuk pernah kerja situ? Salah, 33 tahun. 33 tahun. Sekarang umur Atuk berapa? Sekarang 68.
hampir 70-an kan? Dah 70 dah. Oh, dah 70 lah? Oh, dah 70 dah sebenarnya. Okay. Tapi alhamdulillah lah Atuk masih bersama kan? Isteri ada lagi kan? Kuat lagi lah semangat Atuk kan? So, kalau kalau rumah ni Atuk bayar, siapa yang bayar rumah ni sebenarnya? Rumah ni Baitulmal bayar. Oh, Baitulmal. Baitulmal bayar. Lepas tu makan semua? Ya. Yeah. Makan semua? Makan sendiri. Oh, sendiri. Bil api air sekali lah, Baitul sekali lah. Alah, api air sendiri bayar. Cuma sewa je. Bayar tu. Sewa itu ni pun dia ni offer lah kan. Selalu dia ada kontrak. Kita ni pemegang kad OKU kan. Itu macam pakcik ada kontrak dengan makcik. Tak tahu, selalu asal lu macam Baitulmal ni dia ada kontrak kan. Macam berapa tahun berapa tahun kan. Kita daftar hari ni dia approve, lepas tu berapa tahun berapa tahun kan. Dia setahun sekali. Oh, lepas tu kena minta lagi lah. Kena ni apply lagi. Ah, apply lagi ah. Betul lah, sebab cuman pernah ni dapat Baitulmal. Oh, pernah lah. Pernah. So kalau dia ikut kelayakan, kalau dia dapat dia bagi, dia bagi. Dia boleh reject lah anytime. Boleh. Dia boleh reject bila-bila. Dia boleh reject bila-bila. Macam cuman tak dapat lah. Atas sebab apa kalau dia nak reject? Kita punya orang kata apa? Yang bulanan tu. Contoh kalau macam bulanan dulu pas selalu isi 400, 500. Sekarang ni dah naik, dia reject lah. Tak ada area tu, tak ada boleh kukin. Dia boleh kukin. Makan. So kalau macam makan memang sendirilah. Anak Atuk memang kerja tak kerja? Sekarang ni tengah cari kerja lagi. Oh. Bodis duduk kat Melaka. Oh, nak Melaka. Lepas tu baru datang sini lah. Baru datang ni. So, ya, baru duduk sini. Atuk duduk Melaka. Baru duduk sini. Tapi tu lah. Dia bukan pakai duit. Tak ada bagi duit pun. Berhenti kementerian ada pencen ke? Dia ada bagi pencen tak? Ada. Ada pencen. Oh, semua ada je. Saya ada ni gaman kan. Ada pencen. Saya nampak macam apa, nenek dah berseroda kan. Dah berapa lama dah? Untung lama dah. Lama dah 2009. Kerja mana dah potong? Oh, potong. Dia potong dua-dua kaki. Oh, dua-dua? Dua-dua. Hitam kaki, hitam betul. Kita hitam kaki. Tangan jari-jari hitam. Kecut kaki. Kita hitam, dah potong. Potong dua-dua potong. Takut dia melarat sampai atas kan? Takut melarat sampai atas semua. Jari-jari potong. Jari-jari. Tadi ada sakit pun. Oh, jari. Dia biar kuat. Balik, udah baik betul. Balik biar kuat. Betul-betul bangun. Baring je. Anak kahwin pun dah bangun dia orang buat kerja. Habis jari, abis dia pun tak boleh bangun. Dia jari potong nenek. Hitam, jari-jari. Hitam. Sebab apa dia ubat ke apa? Tak ambil ubat dia ke jari, atau macam mana? Dia potong orang. Pasal apa kan? Dia cuci lengkap. Dulu ada kaki dulu. Macam ada kaki dulu. Doktor kata dia sudah meresap. Kuman tu meresap. Oh, bukan kencing manis ke apa? Dia macam kuman tu lah. Jangan kita kuman tu. Oh. Kau tak potong lah kata. Mungkin bawa pinggang lah tak gini. Tak potong pun mana atas. Tak potong lah. Dah tak potong, potong. Sama dua potong dua-dua. Berapa dah 4 tahun dah rasanya kan? Ya. Dah 4 tahun dah makcik. Apa nenek macam ni? Tak ada. Hitam kaki lu. Pada 2009. Wih, 2009. 2009 ingat 2009. Sekarang apa? 2014. Lama tahun lah. Macam you dah lumbai mak. Hitam dah. Orang lain dah hitam baik tu. Sekarang dah 2023 dah. 2023 dah 10 tahun. 12 tahun. 13 tahun. Anak yang pertama adalah datang singgah. Ada Pempel apa macam mak lagi. Anak yang pertama kerja apa? Ya, anak dia kerja. Dia tak kerja? Dia ada rumah. Ada lelaki lah. Anak dia ada cucu ada lah? Cucu ada 3 orang. Anak kat sana ada cuba bantu ke Atuk ke? Ada? Tak ada. Dia pun kurang lah berkemampuan sana. Jadi kalau macam ada tak sekali tu macam Atuk tak dapat makan ke ada ke? Macam sekali ada, tu kurang. Tak pernah. Tak pernah lagi lah. Biasanya orang kat sini tolong ke tempat tu minta ke orang ke cuba. Oh, dia orang tolong. Jiran-jiran ke apa? Kita kata koyak aja. Pasal koyak aja. Tak payah tu. Ni atur depan ni bantuan dekat ni.
masjid pun juga. Oh, okay, macam selalu kalau macam masjid. Masjid selalu din ni. Alhamdulillah boleh. Mau lantar cuci-cuci belai boleh. Cuma masuk kain tak boleh. Masuk masjid tak boleh. Pakai baju hantar atas, tu dobi. Oh, hantar dobi lah. Yang lain pun boleh. Duduk macam roda lah, masak. Oh, masak boleh lagi? Masak mau rumah. Oh. Tapi dia duduk atas kursi roda. Itu je boleh. Ni lagi anak tambahan ni. Atuk punya. Dua orang anak tambahan nak kena jaga lagi. Ini belum kahwin lagi. Kita orang ni banyak juga charity nak bantu kan. Kita orang tak kisah nak bantu daripada segi macam mana. Cuma sekarang kita nak tahulah macam jalan cerita orang tu macam mana kan. Macam mana atuk sekarang ni keadaan atuk ni. Sebab kita orang ni, video kita orang ni banyak di-expose pada orang luar tau. Jadi macam orang luar boleh tengok, faham keadaan kita, nak tolong orang kat sini. Masa sama kalau ada NGO yang tengok dalam video tu, itu kesempatan dia lah. Mungkin ada tambahan-tambahan lain yang boleh lain. Peluang dekat kan atuk lain kat luar sana cuba. Sebab kita ambil masalah yang kecil-kecil. Kalau kat luar sana kan ada yang banyak yang besar-besar kan, sampai tak perasan yang bawah-bawah ni ada lagi yang perlukan bantuan kan. So kita cubalah, saya upaya kita guna platform kita ni cara yang betul lah kali ni. So macam nenek dah apa-apa daripada 2009 sampailah sekarang tak boleh bergerak. Kerusi yang roda ni memang beli sendiri ke ataupun ada orang bagi? Beli sendiri. Semua sendiri. Ya. So, kalau tolak kan nak bawa keluar, nenek ada keluar ni. Nenek ada keluar tak? Jalan-jalan ke apa semua ada lah. Keluar pun pergi hospital ni. Pergi cek kecil manis ni. Oh, itu pergi hospital cek kecil manis ni. Pergi ke klinik jalan je sini. Klinik dekat kolam. Jalan dia tolak. Dia jalan. Takde naik kaki. Dia tolak. Sweet je. Dekat kolam ke klinik dekat. Kenapa tu melam-melam tu pergi lah. Nenek, macam mana? Daun tinggi. Dapur kalau macam masak ke? Kalau ada bahan-bahan masak, siapa yang selalu masak sebenarnya? Anak yang selalu masak ke apa? Itu anak. Dia yang masak lah. Dia berapa lama dekat sini? Dia kata dia baru je. Baru lagi. Sebelum-sebelum ni siapa yang tolong? Sebelum ni masak. Ni, opah masak. Kan tadi cakap boleh mop lantai, boleh masak lagi. Cuma tak boleh mesin basuh tu. Akik masak. Kalau masak, lauk apa je selalu makan ni? Lauk apa je selalu makan? Dia apa lauk makan. Asalkan boleh makan lah. Semua lauk boleh. Kadang-kadang ada orang kat sini pun tolong jugalah bagi lauk. Ha? Ada? Ada lah. Mana ada. Jiran-jiran kat sini tak ada? Apa yang dia orang bantu sebenarnya? Tak ada bantu apa. Mana ada. So, kat sini, yang ramai yang orang sini tak tahu kak dan atuk dengan nenek kat sini? Tapi tak, faham. Ada dia orang bagi makan pun tak ada? Tak ada. Cuma duit lah. Bagi tahu lah macam mana diorang katakan surau tu nak bagi bantuan lah. Macam orang kat sini sampaikan dekat bantuan-bantuan lain lah, suruh datang macam tu lah. Tapi ada tak? Ada lah. So, sebelum ni ada lah yang datang? Kan dia bagi lah. Dia ambil nama je. Lepas tu dapat tak? Dapat. Faham. So kita faham lah, sebab mungkin ada kat luar sana ada orang ikhlas juga yang nak tolong, yang ramai juga nak tolong. Ada jugalah, bukanlah tak ada. So ada lah. Banyak kali lah. Cuma kawasan ni lah yang tak kenal lagi, tak nampak. Itu yang belah bawah je lah. Oh, belah bawah. Tak ada kan. So dapur tu macam mana? Macam mana nenek apa? Keluar sampai ke nak masak tu? Sebab tu tinggi tu. Meja sampai macam tinggi. Boleh. Sampai. Boleh. Macam pinggan boleh. Masak boleh. Padahal naik duduk atas nenek lah. Anak ada balik. Anak nak balik sekejap, dia ada tolong lah. Dia ada tolong sikit. Dia dah kahwin dah anak? Belum lagi lah. Umur berapa dah dia? Ya. Yeah. Umur dia? Umur dia 31. 31 dah. Kat sini ramai muda-muda lagi. Okey, atuk tak nak cerita ke kongsi pengalaman yang perik, sedih atuk miss
ada tahun-tahun sebelum ni yang Atuk memang susah betul-betul sampai orang tak boleh tolong Atuk ke ataupun macam mana, ada tak satu cerita Atuk nak kongsikan? Tak ada. So tak pernah rasa betul-betul sakit ke susah ke, macam minta tolong pun orang tak tolong ke, ada tak? Ada. Tak pernah lah. So kalau macam ada masalah lain sebelum, tak ada lah. So kalau masalah, masalah cuma kekurangan je lah untuk makan. Beras semua ada berapa lagi tinggal? Beras tak ada masalah. Yang masalah daripada segi? Ha? Masalah daripada segi? Beras kalau banyak sangat bagi pun tak boleh, pasal bubuk pun ya. Kena bubuk kan. Ya. Pasal beras pun lambat makan, habis. Habis lambat. Putu beras. Jadi masalah apa yang selalu Atuk fikir? Selalu? Masalah apa yang selalu Atuk fikir? Apa yang macam tak cukup ke? Wah, apa yang tak cukup yang selalu masalah yang Atuk fikir? Yang fikir tu pasal kesihatan ni, kesihatan tu lah. Kesihatan. Atuk ada sakit eh? Ada sakit ni, saraf. Saraf tulang. Ha? Saraf mana? Saraf ni kota semua lemah jadi. Sejak habis ada pincin dah. Ada penyakit, makan ubat hospital. Dua-dua yang makan ubat hospital. Ada check up ke pergi hospital ke, check up ke? Check up. Doktor ada cakap apa lagi tak yang pasal yang, apa penyakit? Lagi teruk ke, lagi ni ke ada? Kadang tu lah, kadang tu orang balik rumah pun tak tahu. Oh, okay. Lupa jadi lah. Lupa. Jadi pun lupa. Balik rumah tak tahu. Siapa yang ambil Atuk balik? Ha? Kalau Atuk lupa balik? Ada itulah orang? Itulah Atuk ni tunggu, duduk menang lama. Baru teringat? Baru teringat balik. Tidak tak teringat lah. Begitu. Baik. Kalau makan ni kan, makan apa? Macam lauk-lauk. Tak apa, kita orang nak tahu lagi selain pada Atuk fikir kesihatan Atuk kan, sakit. Problem ada lagi tak yang Atuk rasa macam okey, selain ni lah, makan ke apa ke, macam Atuk kata tadi, bil tadi kan, bil tunggak, nak tahu berapa semua tu. Bil macam mana? Berapa lama dah tunggak? Ha? Bil api berapa lama dah tunggak? Bil api tak ada tunggak, tak pernah. Tak ada tunggak lah. Berapa sebulan bil api air sini? Tak bayar. Bil api tengoklah dalam bil api selalu 30 lebih lah. Air murah, air buat tak ada ni sangat. 18. Air 18 ringgit. Air tak mahal. Air tak sampai 20. Api-api mah. Kalau macam tu tak apalah, kita bantu, kita tanya dulu macam orang kan, apa yang boleh kita tolong Atuk kan. Jadi kita, saya bincang dengan orang, saya bawa orang keluar dulu boleh. Okey. Okey, bagi Hakim, kita kena bantu dia sebab yelah dah tua kan. So tak ada siapa yang nak kerja ke. So Hakim rasa kita kena bantu dia. Okey. InsyaAllah. Bagi Ciman, kita patut tolong. Yang ni suggestion dia Ciman juga. Sebab cuma dengar cerita yang pasal bini dia OKU lah, kira macam tak hilang anggota badan, iaitu kaki dua-dua belah. So insyaAllah kalau diberi kesempatan, kita tolong. Okay, bagi Syah, Syah setuju. Disebabkan pakcik dan makcik ni pun anak dia dalam dua orang je. Lepas tu seorang tu ada kat Mimil sendiri, family dia, and seorang lagi tak kerja lagi. Jadi kita patut tolong dia. Kalau bagi Nuna, mungkin kita patut tolong sebab anak dia tak kerja. Lepas tu dia ada penyakit, lepas tu dia tak ada tangan apa semua. Mungkin dari segi keperluan dia tu perlu tolong lah. Hai, assalamualaikum. Kalau Ika tengok cara Atuk dengan nenek tu tadi, Ika kesian, so Ika tolonglah sebab dia dah tua kan. Tak ada siapa yang nak bantu dia orang kan. So kita orang boleh bantu. Okey, so bagi Aira, patut bantu sebab dia ada dua orang anak. Seorang tak bekerja dan seorang lagi dah ada kehidupan sendiri. So saya rasa saya patut bantu dia lah. Bagi Wawa, kita patut bantu sebab dua-dua dah berumur dan anak pun dah ada kehidupan sendiri. Jadi diorang pun nak membantu ayah dan ibu diorang tu, banyak komitmen diorang kan. So
bantulah. Okay, kalau Lia, Lia setuju sebab tengok cara atuk dengan nenek tu pun macam tak sihat, tak larat. Sebab anak dia nak tolong pun tak berkemampuan. Nah, so, Lia setuju. Macam Abin setujulah kalau nak bantu atuk nenek ni sebab tengok dia orang pun macam dah tak upaya, tak larat. And atuk pun macam dia cakap dia ada hilang ingatan, lupa-lupa sikit. So, Abin setuju. Bagi Intan, kita kena tolong pakcik tu sebab dia cakap anak dia baru sampai sini. So kita tak tahu sebelum ni diorang makan apa, minum apa pun tak tahu. Sebab pakcik tu kan ada cakap yang dia tu apa kurang ingat. So kita orang risau macam sebenarnya dia tak makan tapi dia cakap dia makan. Macam tu lah. Sebab tengok pakcik tadi tu macam dia tak nak cerita kisah-kisah dia. Tak apa, kita faham. So Intan setuju untuk bantu pakcik. Bagi saya kena tolong sebab bila diorang dah tua mesti diorang tak ada kemampuan tengok cara. Diorang nak jalan pun macam susah. So bagi saya kenalah, saya setuju untuk menolong mereka. Bagi Rik, kita perlu bantu lah pakcik dengan makcik ni. Sebab dia lebih bimbang pasal kesihatan dia. And dia, maybe kita boleh tolong dari segi kelengkapan asas and sedikit kewangan lah. Itu saja. Okay, Ilya rasa memang kita patut tolong. Tapi macam dia cakap tadi, macam beras tu takut kalau banyak-banyak takut ada kutu beras ke whatever kan. So kita maybe bagi daripada segi kewangan ataupun minyak ke whatever untuk makanan dia orang selain daripada beras. So kalau macam sekarang ni kita, saya pun sini fikir kalau macam roti ke sardin ke benda-benda asas atuk nak tak? Boleh. Nak eh? So bahagian tu kita orang boleh cari atuk nak ikut kita orang tak beli barang-barang yang perlu. Kita buat atuk je tak apa. Yang perempuan boleh jaga nenek tu. Boleh. Boleh. Alright, so kita bawa atuk lah pergi beli barang-barang ni. Jom. Okay, so sekarang kita bawa dekat beli barang dapur dengan orang semua. Jadi boleh macam kita gerak tu. Kereta kat sini, kereta kat sini. Ambil kereta, kena ambil kereta. Ya. Boleh? Tak apa, atuk jalan tu. Kat kedai di situ ya tu. Sorang bawa atuk. Sini sini. Sini kena cross air. Kereta kereta. Ada buah-buah. Lama tak makan buah tu? Lama? Ha, ambil plastik untuk dia. Atau nak buah apple ke buah orange ke apa-apa boleh? Macam ni kilo rasa nak. Ni plastik. Oh, satu pisa. Kan macam ni kan? Ha, ambil yang jenis plastik. Macam ni kan? Ha. Atau makan buah apple. Makan apple merah ke hijau? Hijau makan? Apple merah lah. Merah. Merah. Okay, merah. Ada buah naga, strawberry. Apa semua lagi? Panggol. Apa? Sayur-sayur ada? Sayur-sayur semua. Sayur. Nanti pasal ambil ni boleh? Buah apa? Ni pria pria. Pria. Okey. Boleh. Seorang kena timbang. Berapa? Dua. Dua. Okey. Cuba okay. Lagi ni ni sardin semua tak ada dekat dah. Banyak lagi. Lagi. Pas sana. Mi pun tak ambil. Okey, tambah. Kita ikutlah apa yang dia nak. Telur. Telur mesti wajib kan? Telur belan. Ha? Telur sana. Telur wajib kan? Boleh. Dua papan. Boleh. Boleh lah dua papan. Kan? Boleh. Boleh. Boleh.
Peti sejuk ada? Ada. Barang basah nak? Tanya tu. Barang basah tu nak? Macam ayam ke? Ikan jamur. Tak mau. Beli yang paket yang Milo dah siap tu. Kita goreng. Tanya tu. Tu. Ayam yang dalam paket tu tinggal goreng ke? Tak apalah, tak muat air. Tak, yang tu boleh goreng. Oh, ya tu tak muat air. Dia tak muat air. Sifat pasal nugget tu kan, tak boleh. Okey lah. Kalau macam tu ambil ni lah barang-barang sana. Makan kan. Jom. Sardin ada beli? Boleh kan Salim, boleh pasal Salim boleh tahu luar. Tak, Maggi makan tak? Makan. Ya, ini okey pun kan? Kari lah. Sekari je. So, tadi yang nenek tu kan, dia pakai pampers kan? Haa, ada pampers. Pampers? Ni, patut malam beli pampers. Tanya dulu, Maggi ni nak? Hantar bulan dia hantar. Kari bulan dia hantar. Ini boleh minyak? Haa, minyak tu pun. Pakai minyak. Minyak apa? Muni? Ni. Bukan, dia antara dua lah, tak seremoni, buruk lah. Macam ada tongkat pun macam buang kan. Oh, ya? Yeah. Macam tak mau menghentukkan tongkat. Boleh ada? Haa, boleh lah. Makcik pun suka makan biskut, makcik. Boleh cicah dengan Milo. Take it. Okay, so kita habis video lah. Kita dah settle tolong uncle dengan apa? Atuk dengan nenek. Apa? Kita balik dulu boleh kan? Yeah. Kita balik dulu eh. Hai, terpaksa banyak. Tak apa, sama. Apa nenek? Benda ni. Insya-Allah nenek, nanti kalau ada apa-apa saya post kat TikTok nanti, kalau ada rezeki nenek ke umrah, insya-Allah kita bantu nenek. Insya-Allah eh. Okey. Salam nenek. Kita nak gerak dah. Boleh nenek eh? Minta maaf kacau nenek. Nenek. Atuk, minta maaf eh. Barang ni berangkat ke mahkamah ni? Tak. Boleh. Tak apa. Sama.